Hasil surveinya Litbang Kementerian Perhubungan ada 16,8 juta yang akan mudik ke Jawa Timur. Dari 16,8 juta sebagian besar menggunakan mobil pribadi, 47%. Ini semua harus diantisipasi, disiapkan berbagai langkah-langkah mitigatif, langkah-langkah prospektif yang bisa memberikan opsi kepada mereka pada saat di mana kemungkinan terjadinya penumpukan kendaraan di satu titik misalnya. Makanya tadi kita menyampaikan titik-titik rawan terhadap kemungkinan terjadinya kemacetan, misalnya di exit tol, misalnya ketika ada pasar tumpah. Nah, pada titik-titik di mana ada jalan yang kurang baik, kerusakan sedang maupun berat, kemudian jembatan, semuanya sudah terpetakan. Ada 270 lebih pos PAM dan posyandu di seluruh Jawa Timur. Nah, masing-masing akan terus kita lakukan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal.